الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hukum bergantung dengan masjid, takrif masjid. Masjid ialah barang yang diwakafkan masjid, dan tidak harus rujuk pada wakafnya bila sudah diwakafkan. Bila kita wakaf tu masjid, kita nak ambil balik tak boleh, nak rujuk tak boleh. Dan jidar masjid dari sebelah dalamnya dan sebelah luarnya dan sutuhnya, apabila ada di atasnya pintu dan manarahnya, baginya hukum asal masjid. Semua tu masjid belakang. Dan masjid yang khas, yang didirikan dalam rumah kita, dalam rumah kita buat satu masjid, bilik ataupun musalla yang dimilik ataupun yang disewakan ataupun musalla ain. Maka itu tu tidak bagi tiap-tiap demikian tu hukum masjid. Itu bukan hukum masjid. Bila bukan hukum masjid, maka tak haram berhenti di dalamnya, atau orang berjunub, berpahi dan berfasak. Tak apa. Seperti bagi yang tidak sah etikah padanya semata-mata. Masjid itulah tempat ibadat, seperti solat dan berzikir dan baca Quran dan sebagainya. Firman Allah Ta'ala. Yang maksudnya, hanya-hanya yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Satu yang imarahkan masjid serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut mereka kepada Allah. Maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan orang-orang yang berpendapat pertunjuk, orang-orang yang mendapat petunjuk. Mim saja. Warmanya Allah Ta'ala lagi, maksudnya dan bahawa sungguhnya masjid-masjid itu untuk ibadat pada Allah semata-mata. Maka jangan kamu seru dan sembah sesiapa pun bersama-sama Allah. Kata Imam Syah Waliyullah Ad-Dahlawi dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah, masjid itu ialah tempat solat dan tempat i'tikaf orang abidin dan tempat turun rahmat. Ia juga menyerupai Kaabah dari satu wajah, satu segi lah. Karena sabda Nabi, man kharaja min baitihi ila akhirihi, pada siapa yang keluar dari rumahnya hal keadaannya bersuci, keluar tu pergi kepada masjid untuk menunaikan solat fardu, maka pahala itu seperti pahala orang mengerjakan haji yang ihram. Ya, sebab pahala. Pada siapa yang keluar kepada sunat kepada sembahyang sunat duha, tidak mempenatkan dia oleh keluar malaikat sembahyang duha. Ketika kita pergi berjalan Tuhan, maka pahala itu seperti pahala orang yang membuat umrah kelebihan dia. Dan semaya mengiringi semaya, lepas semaya tunggu nak semaya, tidak lara antara keduanya. Nak go mungkin go. Tidak lara antara keduanya dengan kalam dunia. Kadang kecil kalau sia-sia lah. Ialah amalan yang dimaktubkan dia pada Aliyin. Aliyin itu apa? Tempat pada langit yang ketujuh di bawah arah, ataupun nama bagi setinggi-tinggi syurga tu, Iliyin. Antara kelebihan dia tu, kelebihan-kelebihan dia panggil. Dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah bersabda, yang maksudnya apabila lalu kamu di taman-taman syurga, maka makailah kamu dan minumlah kamu dengan mewah. Makai mewah, minum mewah, pakai puas hati. Kata aku, wahai Rasulullah, apa ia taman-taman syurga? Beliau bersabda, taman syurga itu ialah masjid. Itu taman syurga. Ada belakang jenis-jenis makanan situ. Berkata aku, apa ia mewah itu ya Rasulullah?
Makan yang mewah tak nak makan ke apa? Di masjid. Beliau menjawab, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu makan yang mewah. Hak tamis segah masjid. Disunatkan membuat musalla di rumah. Ha, di rumah kita tu buat tempat semaya. Sunat tu. Kali rumah kita dah belakang. Dah bilik-bilik tidur, bilik jamai, bilik riadah akan melangkai pun ada. Bilik maktabah pun ada. Bilik semaya saya lagi buat pun ada. Ha? Ha, bilik untuk tengok TV pun ada. Tapi bilik semaya tak buat. Kena buat sahaja musalla. Disunatkan menjadikan masjid-masjid dalam rumah dan membersihkan dia dan mewangikan dia. Dia buat sedap. Di rumah kita tu buat sepak sebilik untuk ibadat. Karena hadis Aisyah katanya, Amara Rasulullah ila akhirihi, menyuruh oleh Rasulullah dengan membinakan masjid-masjid dalam rumah. Masjid kecil lah. Dan dibersihkan dia dan dipakaikan wangian akan dia. Dia punya wangi, buat sedap ke semua. Dan dengan dan tu kita dan dengan ini amalan kita buat masjid lah rumah ni akan diturun rahmat dan banyak barakah dalam rumah. Dan adalah yang ibarat pada madrasah ilmiah amaliyah. Ibarat sepertinya madrasah ni, madrasah sebenarnya tempat sekolah pondok. Ibarat sepertinya pak kita belajar lah. Dari segi ilmi, dari segi amali, tatbik, segi praktikal pun situ dah. Bagi tiap-tiap mereka yang duduk di dalam dan menziarahi. Akan tetapi tidak mengambil akan hukum masjid. Ha, tak supalah. Tak ulama Hanafi mereka maharuh bagi perempuan itu etikah di dalamnya. Kalau kita tak boleh, Hanafi je lah. Hanafi kata, katina buat bilik saudara rumah, etikah situ. Seperti telah terlulus buk. Wajib membanyakkan daripada membina masjid. Ada duit, duit, ada kapok lah. Buat masjid. Dan wajib membinakan masjid-masjid di dalam negeri-negeri dan korea-korea dan sebagainya. Atas sekirah jak lah. Maka iaitu mendirikan masjid itu fardu kifayah. Dan masjid-masjid itu sekasih-kasih bombing nasbah pada Allah Ta'ala. Dan akasnya itu tempat Tuhan tak kasih lah. Tuhan paling bencinya pasar raya. Pasar raya ni aswab. Sukun aswab. Asal aja tu tempat ada jenis-jenis maksiat macam-macam kat situ. Tuhan tak suka. Sesungguhnya telah waris beberapa hadis pada menyungguh-nyungguhkan di atas membina masjid. Hadis menggalakkan kita buat masjid. Di antaranya hadis man bana masjidan yusalla fihi ila akhirih, sesiapa yang membinakan masjid yang disemayakan padanya, nasaja Allah akan membina baginya di syurga akan yang afdal daripada orang lain. Tak Tuhan akan bina lebih. Ada riwayat mengatakan banallahu lahu baitan fil jannah. Ada juga man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membina masjid, Allah binakan satu mahligai di syurga. Akamakala. Banyak riwayat-riwayat lagi. Ha, kita sebut sikit di sini. Hukum yang bergantung dengan masjid-masjid. Satu hari masuk ke dalamnya atau orang junuk dan hei dan nufasak. Dan maharuh pokok hak syafi'i dan jahanabilah akan lalu dengan tidak berhenti. Lalu saja tak apa. Lalu tubik pintu satu lagi. Sama ada hajak ataupun tidak hajak. Dua, harus tidur dalam masjid dengan tidak makruh di si ulama' syafi'i. Tak apa nak tidur. Ini masjid juga masjid pondok dia panggil. Walaupun tidak jemaah, tiap-tiap tidak jemaah. Lepas tu nak tidur boleh, kipah-kipah pada tengah hari mana kalau panah, tidur dalam masalahnya, dalam masjid. Kata Hanafi, makruh tidur. Mereka orang dagang, orang musafir lalu jalan, tidur tak apa, tu orang dagang. Ibn Sabil, orang musafir. Dan mu'takif, boleh tidur semasjid. Tak tidur, pada, mengatur. Ulama Hanafi mengharuskan kafir masuk ke masjid, semua masjid. Ulama Hanafi. Ulama kita Syafi'i istisna Masjidil Haram dan Harami Makkah. Ah tu tak leh. Hal lain boleh masuk. Itu pun syarat dia ada tu ada sebut oleh kita. Ikna tu syarat kena izin daripada orang cara masjid lah. Izin daripada muslimin. Masuk pula tu syaratnya
Kalau masuk semata-mata tak boleh masuk kerana nak mendengarkan hukum, nak masuk Islam atau tak apa. Ya bahas panjang lagi bab kafir masuk masjid. Tapi Masjidil Haram tak boleh. Harus makan dan minum dan meletakkan hidangan dalam masjid dengan syarat bahawa tidak berlomokan dia akan masjid. Nak makan minum ke apa boleh, jangan jadi semak. Dan bawa dibersihkan dia kamar dia badannya. Sudah makan tu kena buat kebersihan pula. Dimakruhkan bagi orang yang makan perkara-perkara yang busuk masuk ke dalam masjid dengan tidak darurah. Makan bagai bau busuk lah. Kira sendiri lah busuk. Ya kena dimakruhkan berbantah dan kelahi balah dalam masjid dan mengakak suara pada masjid dan berjual beli dan lain-lain lagi daripada segala akak yang bahasa duniawi. Makruh belakang dah. Dah haram si Hanabilah berjual beli di masjid. Hambali kata haram, bukan setakat makruh, haram. Dimakruh meminta di dalam masjid, minta sedekah, minta kapok dia kan. Di sisi Syafi'i dah Maliki dah Hanabilah, mereka itu mengharuskan memberi orang yang meminta dan mengharam oleh Hanafi akan meminta dalam masjid dan makruh memberikan dia. Orang juga beri makruh, orang juga minta haram. Minta dalam masjid, tak sedekah, tak apa. Makruh memasuk binatang-binatang dan orang-orang gila dan kanak-kanak yang tidak memayik, tidak tamyik dalam masjid. Kerana masjid itu tempat ibadat, tidak harus padanya huru-hara dan kekacauan daripada kanak-kanak dan lain. Oh, masuk budak ke pun jadi berhinga bangga, tak leh tu. Makruh menjadikan masjid itu tempat gereja. Ha, tak leh. Ubah. Kalau bukan-bukan gereja, silap baca. Dimakruhkan menjadi masjid itu tempat kerja. Ha, gitu. Bukan go, silap baca. Tagline dia baca silap. Tempat kerja kita. Buat satu ofis di masjid untuk berjahit, untuk gapok. Tak boleh tu makruh. Tempat kerja, tempat kerja. Tempat kerja kita. Bukan gereja kah situ. Kita nak ubah masjid di gereja tak boleh haram. Tak boleh tu. Disunatkan membuat halakah ilmu dan tazkirah dalam masjid. Boleh? Apa kita dah mengaji semua ni. Dan harus bercakap pada kalam yang harus dan dengan perkara-perkara dunia. Haruf. Dan jika hasil padanya suka selama haruf. Ha. Dan tidak mengapa dengan membaca syair dalam masjid. Apabila ada memuji Nabi dan sebagainya. Selawat. Makhluk kan? Qasidah ke apa boleh? Baca burdah ke apa, busairiyah ke apa semua boleh? Disunatkan bagi orang yang duduk dalam masjid itu bahawa niat itikaf selama ada dalamnya. Ya, sama duduk itu. Disunat bagi orang masuk dalam masjid itu bahawa masuk dengan kaki kanan dan keluar kaki kiri. Dan bahawa bersolat dua rakaat tahiyatul masjid. Sunat lah kata. Mereka apabila masuk pada waktu yang tak harus padanya semaya. Tak sah semaya. Hari keluar daripada masjid, kemana pada azan. Mereka kena uzur. Bila orang baik kita duduk dalam hari tu baik tu. Mazhab siapa ni? Di si Hanabilah. Kata ulama Syafi'i dimakruh keluar kemudian daripada azan. Makruh. Orang baik dah tu baik. Dengan tanpa solat. Mereka kena uzur. Ada uzur tak apa. Sakit perut ke apa lagi. Itu mazhab kita. Kata fuqaha Hanafi. Dimakruhkan bagi perempuan yang muda-muda hadir berjemaah mutlakon. Orang okay, muda-muda tak kira lah. Dara ke buje ke bini orang kan. Makruh jemaah. Wakil telah muftua oleh ulama' muta'akhirun Hanafi dengan makruh hadir perempuan akan berjamaah semata-mata. Walau bagi jemaah sekalipun. Walau yang tua sekalipun. Ada ulama' kata tak boleh. Tak tua sekalipun tak boleh. Muta'akhirin dia. Kata Maliki bahawa keluar perempuan hal keadaannya bersupan santun kepada masjid. Tubik dengan beradak, jalan tak gaduh. Dan untuk berjemaah Eid dan janazah dan siskak dan dua gerahna itu khilaful aula. Kurang comel. Kita tak lagi tu kalau. Dan bagi perempuan yang muda yang aman daripada fitnah itu keluar kepada masjid dan janazah. Dengan syarat hampir pada ahli. Boleh tapi duduk dekat dengan anak beradak dia lah. Adapun perempuan yang ditakut daripada fitnah, maka tak harus baginya keluar semata-mata. Kata fukaha kita Syafi'i dan Hanabilah.
Dimakruhkan bagi perempuan yang comel, comel latin lah. Tulis bahasa kita, kita panggil comel, comel tak. Pada mana nak panggil handsome, janguk kan lah gitu tu. Dan janguk, dan janguk. Perempuan yang comel-comel, yang janguk-janguk itu hadir jemaah laki-laki, hadir berjemaah makruh dan bersolat jadi rumahnya. Baik rumah lah. Dan harus keluar bagi yang tidak comel. Udah-udah perkara itu, tidak apa. Tak. Perempuan muka nak janguk. Udah-udah, berita lenguk lagi. Aduh. Dengan syarat jangan memakai bau-bauan, jangan pakai minyak wangi. Dan pula dengan syarat dapat izin pada suami, kalau ada suami. Tetapi rumahnya itu terlebih baik baginya. Yang tak lagi dah, rumah paling atas. Rumah tu pula serambi dengan dapur, dengan dalam bilik. Lebih-lebih bilik lagi dengan serambi luar ni semuanya. Berarti no. Mabahah yang kedua, dalam bab yang keempat lah. Salat tarawih, dawiti, kunuk, baca pada mishah, pada pertengahan salat. Masalah talak tarawih ni kita sebut huraya sikit ya. Lalu tu nak penjelasan panjang tu, tengok ada kitab tarawih yang kita tulis ya. Ha. Ni pun salah satu yang kita nak kasih tu juga. Setengah-setengah ni. Ha. Setengah-setengah letak semua pun. Hukumnya solat tarawih itu ialah sunat ain muakkadah bagi laki-laki dan perempuan. Disebut ulama Hanafi, ulama kita Syafi'i dan juga Hanabilah. Kata Maliki iaitu mandubah muakkadah. Sunat juga mandubah pun bagi tiap-tiap musalli laki-laki dan perempuan. Kata fuqaha Syafi'i dan Hanabilah, disunat padanya berjemaah dengan jalan ain. Jalan sunat ain ni lah. Dengan sekira jika ada semaya tarawih tu oleh satu jemaah, dan saya tidak gugur berjemaah daripada jam baki. Maka jika ada bersolat seorang laki-laki di rumah akan salat tarawih, maka puasa disunat bagi bersolat tarawih itu secara berjemaah tak ahli rumah. Ada jemaah jugalah. Kata fuqaha Hanafi, berjemaah pada solat tarawih itu sunat muakkadah bagi ahli kampung. Jadi kalau berdiri dengan dia oleh setengah mereka itu ahli kampung, pakak-pakak buatlah. Dan saya gugur tutup ti pada baki nah, hak lagi. Kata Maliki, berjemaah padanya itu mandubah, masalah dah khilaf lah. Dan keadaan tarawih itu disunatkan dia berjemaah, dalilnya kerana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksudnya bahawa Rasulullah pada suatu malam beliau bersolat di masjid. Maka bersolat dengan solat Rasulullah itu oleh manusia sahabat ramai. Kemudian bersolat pula malam seterusnya, malam yang kedua, dan banyak manusia. Kemudian berkumpul mereka itu pada malam yang ketiga ataupun yang keempat. Nabi itu baik tak? Tak. Maka tidak keluar kepada mereka itu oleh baginda Rasulullah. Nabi tak tubik. Tatkala berpagi ia, beliau bersabda, esok subuh, Nabi kata, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu perbuat malam tadi. Aku tahu benda tunggu tu. Tunggu penuh. Maka tidak mendengarkan daku daripada keluar kepada kamu. Mungkin kata ada uzur ke apa pun, aku tak tubik semalam tu. Malaikan bahawa aku takut bahawa akan difardu tarawih tu ke atas kamu. Tu aku takut. Atau baik siapa pak malam tunggu-tunggu, Nabi kata aku takut Tuhan jatuh fardu ha tu, aku tak tahu baik tak lah. Siapalah pak mengulakar ni. Katanya, dan demikian itu di bulan Ramadan. Jadi hadis ini, hadis hasan ni, ternyata bahawa Nabi itulah awal-awal mereka yang melakukan salat tarawih. Nabi mula-mula buat, bukan senang umat dah. Bagi mereka itu, dah berjemaah padanya, jemaah pula tu. Akan tetapi tidak bersolatnya dengan mereka itu 20 rakaat. Ada ulama kata tawak 20. Seperti mana berlaku di atasnya oleh amalai pada masa sahabat. Masa sahabat 20. Masa Sayyidina Umar tu nikmatil bid'atu hadhihi. Tak. Ha. Tapi ada hadis yang meriwayatkan bahawa Nabi sembilan 20 tu ada. Disebut oleh kita Musnad Abdul Razak As-Sunani. Ada riwayat. Di bawah buku dalam... Tengok depan tadi lah ke mana dah. Ada dia sebut tak. Dan mereka yang kamar daripada mereka itu hingga sekarang.
Bilangan rakaat salat tarawih. Bilangan rakaat salat tarawih itu tidak tersimpan atas 8 rakaat. Bukan kata 8. Dengan dalil hadis riwayat Baihaqi itu. Dan lainnya dengan isnad yang sahih. Kanu yakumuna ala ahdi Umar bin Khattab fi syahr Ramadan bi 20 rakaat. Adalah para sahabat mereka melakukan salat tarawih di zaman Sayyidina Umar ni di bulan Ramadan 20 rakaat. Ini tak ada ayat tanah Nabi dah, cuma zaman Sayyidina Umar. Dan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu menghimpunkan manusia di atas ini bilangan dalam masjid 20 rakaat ni. Buat dalam masjid dan telah muafakat akan dia oleh para sahabat di atas demikian itu. Dan tidak didapati bagi mereka itu arah menyalahikan dia akan Umar daripada mereka itu daripada mereka yang datang kamar daripada mereka itu. Tak ada siapa yang menyalahi yang Umar buat daripada Khulafa' Rasidin. Sesungguhnya telah bersabda Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa' Rasidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajis. Berpegang teguhlah kamu pada sunnah aku dan sunnah Khulafa' Rasidin yang datang selepas pada aku. Berpeganglah kamu dengan sungguh-sungguh. Kata Sayyid Muhammad bin Ahmad Syatiri dalam Yakutun Nafih bawah. Dan berkekalan salat tarawih itu pada bahagian kamar dia dengan ijma' para sahabat akan sebagai ijma' sukuti. Mungkin tak ada orang ingkar kan? Jumat sukuti. Dan tidak mengingkari mereka itu di atas Sayyidina Umar. Tak ada siapa dia kata tak kena. Semua senyap mereka. Jumat sukuti. Dan di atasnya, maka bilangan rakaat tarawih itu 20 rakaat selain pada solat witir. Ha, sebut sikit-sikit itu. Lama nak bilangan tarawih itu, kita tengoklah kita buat tarawih kita tulis. Ha? Ya, al-qaulus sahih fi salatit tarawih tu buka situ kita buat penjelasan sebuah kitab bab tarawih. Sini kita sebut jangan sikit-sikit gitu ya. Sepintas lalu. Siapa yang kata katik pendapat ulama Ibnu Taimiyah dia kata lagu mano ada sebut di situ. Waktu solat tarawih. Bermulanya masuk bukan bermula mana mubtada dak tu. Bukan bermubtada dak. Bermulanya masuk waktu solat tarawih itu, cara kecil betul gitu ya. Kamu dah erat bermula pula, mubtada, mana khabar, tak ada mazuh. Dak dia, tak ada erat sangatlah belik. Tulis mudah faham gitu ya. Bermulanya masuk waktu solat tarawih itu, kemudian pada solat isya. Waktu dia lepas pada isya. Bukan lepas isya, lepas solat isya, nak faham balik dah. Maknanya kalau kita tak semaya isya lagi pukul 4, tak boleh semaya lagi tarawih. Kena kita sendiri buat isya dulu. Sebab kalau kita semaya isya awal, boleh nak semaya. Pukul 4 malam, isya awal lagi tak. Sebab nak semaya tarawih, tak boleh. Kena buat isya dulu, itu lepas solat isya. Dan kesudahannya itu dengan terbit fajar. Esok ia sebelum witir dan kemudiannya dengan tanpa makruh. Dan tetapi yang afdalnya bahawa ada tarawih itu sebelum witir di si jumhur. Sebelum witir macam ya. Kata ulama' maliki ditakhirkan solat tarawih pada witir. Wak witir dululah tarawih belakang. Itu lagu mana? Adalah makruh. Makruh itu. Dalilnya kerana hadis ija'alu akhira salatikum billayli witra. Hendak kamu jadikan akhir semaya kamu di waktu malam itu witir. Sudah dengan witir. Mandubat solat tarawih. Mana benda hak sunat berkaitan dengan semaya tarawih ni lah. Satu bahawa duduk kamar dia pada tiap-tiap para rakaat kerana istirahat. Bila sudah empat tu, kita duduk. Itu selawat tak selawat tu suku pula tu. Kita sebut depan tadi ni. Dia sunat khatai kera'ah dengan tamamnya dengan bahawa dikhatikan dia pada akhir malai daripada bulan. Orang yang baca sejuzuk semuanya dah. Malah khotai hak akhir tu habis. Malaka bawa mudarat oleh orang-orang yang ikut dengan dia. Itu tak sah. Nampak bahaya. Dan malah muha tu. Maka afdal bahawa meraikan hal mereka itu. Hal yang mengikut. Hal makmulik belakang.
dengan syarat bahawa tidak segera akan sebagai segera yang mencederakan dengan solat. Jangan cepat sangat, jangan di ada slow sangat tengah-tengah. Tiga, afdalnya bahawa bersolat berdiri ketika kuasa. Maka jika bersolat berduduk sah ia, tetapi menyalahi yang lebih aula. Jelas tak? Ha gitu. Yang keempat, afdal di semaya tarawih itu dalam masjid. Karena bahawa setiap-tiap bagai disyarakkan pada berjemaah, maka mengerjakan dia akan tiap-tiap bagai di masjid itu terlebih afdal. Hak mana suruh jemaah buat masjid waktu comel. Ini di sisi jemaah selain pada maliki. Zikir-zikir dan doa antara tiap-tiap dua rakaat pada solat tarawih. Ini penting ni. Dan untuk tolak sangat ni. Ya, hal yang penting. Telah menas oleh para fuqaha di atas bahawasanya setengah daripada sunat itu ialah bahawa bercerai seorang musalli antara satu solat dan solat yang lain dengan berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Itu sunat. Maka jika tidak berpindah, ya, tak ada beralih dah lah. Hendaklah bercakap dengan kalam. Kecek sepatah dua, nak sambung pula ni. Banyak kecek tak terkalu saya juga. Dan afdal kalam itu ialah zikrullah dengan tidak khidah ulama. Zikir. Kata Al-Khatib, wa yusannu ayyan takida linnafli ila akhirih, artinya dan disunat berpindah kerana nafal ataupun fardu daripada tempat fardunya ataupun tempat sunatnya, tempat nafalnya, supaya banyak tempat-tempat sujud. Ya sakit dah ni kalau kita sembahyang fardu, bila kita nak buat sunat kita beralih tempat sikit. Ha, maka sembahyang tarawih ni kita 20 rakaat. Buat tempat tudah je. Ya sunat pun nak beralih juga. Kalau kita tak nak beralih, kita baca zikir. Ha tu dia mulut Allah, selawat Allah, ganti tak situ. Kita marah dah selawat. Bodoh tak. Mana kata apa? Pakai sebut tangi. Bukan dia. Tak selawat ke Nabi ya? Mungkin depan itu dia banyak. Dan bahawasa menjadi saksi baginya. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', maka jika tak pindah, tidak berpindahlah, maka hendak bercerai dengan kalam manusia. Kecek patah ruang. Pandang kecek, kecek zikir molek. Dalil di atas demikian itu hadis meriwayat oleh Muslim dalam sahihnya daripada Sa'id bin Yazid bahawa Muawiyah berkata ia baginya, iza sallaital jumu'ata ila akhirih, apabila engkau bersolat jumaat, hak arak tu baca sikit lah, maka jangan engkau hubungikan dia dengan solat, tengok engkau bercakap ataupun engkau keluar. Maka sungguhnya Rasulullah menyuruhkan kami dengan demikian. Nabi suruh aku tu bahawa tidak dihubungkan solat dengan solat, bukan sudah pak sama lalu dok, sehingga kami bercakap ataupun kami keluar. Pasamu. Maka ini ni adalah asal hadis ini ataupun mustanak sandaran bagi zikir-zikir antara rakaat solat tarawih. Ini yang asal dalil dia ni. Adla minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Dia lah tu. Tak. Tapi nak selawat pun betul molek lah. Dia kata tak tekan lu. Allah, salam. Dia kata lagu tu. Kata molek. Sallallahu wasallam alaih. Oh, tak bodoh. Nah, kata betul. Ini dalil asal ni. Asal mustanak ataupun tempat sandaran. Landasan. Dalil. Khotuh asal jamin. Hadis tak tahu. Kawannya bahawa surah ini termasuk di bawah ayat dan hadis-hadis yang am pada menyungguh-nyungguhkan atas zikir mengiringi solat khususnya. Tak. Dan pada tiap-tiap kelakuan umumnya. Dan tidak sabit barang menegah demikian itu sama sekali. Kalau lagi tak ada. Mudangnya duduk selawat, duduk zikir lepas pada tarawih dah deh tak. Sudah cari, tak ada tu. Ini yang panggil pelik. Hak lagi tak ada. Sibi-sibi hak suruh tu ada ni lagi. Kita pula bodoh. Okay. Ini ada tempat kita ambil juga dari dia. Walaupun tidak cara teruk-teruk. Tapi tempat sandar tu ada. Nah, cuba cari hak lagi. Siapa-siapa yang baca zikir di antara tarawih dah khala nara. Ada dah deh tu. Tak ada. Saya duduk cari. Tak ada tu. Zikir yang warik kemudian pada solat witir. Lepas witir kan. Ada pun zikir yang datang dengan dia kemudian pada solat witir. Witir ha, boleh puasa tarawih lah.
Maka iaitu sabit ia daripada Nabi adalah hadis riwayat Ubay ibn Ka'ab. Baca Ubay bukan Abi. Ubay ibn Ka'ab bin radhiyallahu anhu kata. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru ila akhirih. Adalah Rasulullah membuat witir ia dengan surah Subhisma rabbikal a'la dan kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Ahad ni kebanyakan kita orang kampung dah wahad ni surah baca witirnya. Lebih lagi kita kampung tak ingat qira'ah. Dan moha ingat hafiz-hafiz budak-budak apa qira'ah tu tak apalah baca panjang pun. Dan apabila beliau memberi salam beliau berkata Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subhanal Malikil Ma'bud Subhanal Malikil Hayyul Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada subuh. Baca gila tak apa tu. Baca. Beliau memanjangkan suaranya pada kali yang ketiga. Kamu dia mengakak ya. Dalam lafaz riwayat Daraqutni ni. Iza sallama qala subhanal malikil quddus ila akhirih. Apabila beliau memberi salam beliau berkata subhanal malikil quddus 3 kali. Beliau memanjangkan suara dengan dia pada kali yang akhir. Sambil beliau berkata rabbul malaikatu warruh. Maknanya orang tua duk bawa tu ada tempat ambil belakang. Ada tempat ambil dia dalam hadis. Sebab tu kita nak kata bida'ah satu perkara tu kita cari maklumat atau jumpa dulu. Paling-paling kurangnya ada tempat sandar. Boleh kita bawa ni tempat sandar dia ada dah. Hukum selawat atas Nabi antara tarawih. Satu isu yang paling nak jadi itu juga ni. Wahabi tak selawat dah ni. Sudah semaya bangun semaya rokok bangun semaya. Kita selawat dulu. Adapun selawat atas Nabi di antara rakaat-rakaat tarawih yang beradab oleh setengah negeri. Negeri kita sama lah sebelah Asia ni. Orang Arab pun sama juga. Maka iaitu setengah pada jumlah zikir yang elok, yang ditutupkan dia, yang disuruhkan dia dan digalakkan padanya atas berkekali. Baca lah. Kebanyakan galik yang diselawatkan atas Nabi kemudian diiringikan dengan doa. Tak. Lepas pada selawat apa? Apa lah doa je sikit kan? Allahumma inna nas'alukal afwa. Itu dah. Doa hak. Terlupa ya. Berlama-lama tak terawih. Allahumma inna kafukarin tuhibul afwa. Doa tu. Baca tu. Pendek-pendek tak panjang sangat. Nanyu ke belakang. Baca sikit. Dan disudahikan dengan selawat juga serta puji Allah. Dan ini sabit dengan ijmuk para ulama di atasnya. Dan ialah setengah pada sebab-sebab diterima ke doa. Bawa lah. Imam Nawawi menyebut dalam kitab Azkar dia. Bukanlah kitab Azkar lah. Muka 129. Ajma'al ulama ala istihbabi ila akhiri. Ini bukan berkaitan dengan doa lala tarawih. Berkaitan doa tu sunat kita puji Tuhan. Telah ijma' ulama' di atas disunat memulai doanya itu dengan memujikan Allah. Namanya selawat atas Nabi. Allahumma salli ala. Doa ni kata tak selawat tak jadi. Abang sunat sebut selawat. Dan seperti demikian itu juga disudahi doa itu dengan keduanya. Akhir. Wa sallallahu ala sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mulai doa dengan puji dan selawat, diakhiri doa dengan puji dan selawat. Ada situ. Imam Nawawi menyebutkan dua hadis di dalam kitab Azkar. Iaitu hadis Fadalah Ibnu Ubaidin radhiyallahu anhu katanya sami'a Rasulullah ila akhirih. Maksudnya mendengar Rasulullah akan seorang lelaki berdoa di dalam solat. Nabi dia dengar. Dan ia tidak menyebut Allah dan tidak berselawat atas Nabi. Ada puji Tuhan. Selawat pun tak. Maka mesti tak selalu. Maka sebenarnya Nabi. Gupuh ining laki-laki. Bukan gupung tu. Gupuh mana? Gaduh. Abuh lorak ni. Lorak ni gaduh. Gupuh. No, nampak doa. Gaduh doa. Tak ada selawat. Tak ada puan. Gupuh gitu. No. Nak perkenalan dengan hak. Cepat gaduh nampak ni. Kabarnya beliau menyerukan dia. Nabi dah tengok dah doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selawat Nabi pun tak, puji Tuhan pun tak. Nabi panggil, sebda baginya ataupun bagilah.
Apabila berdoa seorang kamu, maka hendak dimulaikan dengan memujikan Tuhannya dan memuji atasnya. Sebut baik dah. Asana sebut baik. Puji Tuhan dulu nak berdoa. Meminta lalu ni. Rupa orang kita juga nak minta duit, orang duk minta lalu tak ada duit juga. Kena pang dah sikit sepatah dua. Kedah dia lah. Lagi, bayi. Bayi nampak sehat molek lah ni. Cuma kau janguk nampak ni. Eh, kita nak betul lain tu. Dia pun, eh, gitulah kita kena ni. Ada sibu bayi. Ha, boleh, boleh, lu. Satu pak kita nak. Tak. Okey pak ni tak ada putih suwi mutu lagi. Okay. Bayi wit wit sibu nak butuh. Dok tah mutu tak ada turun lagi. Biar nak wih lagu tu. Nampak teruk berdoa. Ha, kita pun suka berdoa dengan Tuhan ni. Puji Tuhan sikit. Selawat Tuhan. Ha, tu baru Tuhan nak terima. Cara dia. Kamu dia hendak yang berdoa dengan doa yang ia kandak. Lepas tu nak baca ke apa lagi. Nak minta ke apa pun. Oh nyawa dua roti kah. Tak lagi. Duit 500 kah. Pinjai mutu kah. Ya, wih mata lah tu. Sebab kita puji, kita pang dah dulu tadi. Dia kena ngerti dia kah. Jadi kata, wih kereta ya wih lagi tu. Apa ambil kereta lagi panas-panas ni. Menyok-menyok kubus dah makan. Dia kena ngerti dia. Dah. Abak tu dia kena pandang kat pang kah ni. Dia kena pandang kacak pun tak boleh. Kadang-kadang tak minta, dia tawadah tu. Eh, dah kerja ke apa lagi? Ambil eh. Haa, tengok-tengok. Tak ada minta lagi tu. Dan satu hadis lagi, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'ala nabi wa 'ala ali Muhammadin. Tiap-tiap doa itu didindingkan dia sehingga selawat ke atas nabi dan keluarga. Doa ni kita Tuhan tak terima, melainkan bila kita selawat atas nabi dan keluarga nabi, baru dibuka dinding. Maksud buka dinding ni buka hijab, maknanya Tuhan makbul doa. Itu satu riwayat. Walaupun hadis riwayat Imam At-Tabarani, tapi mengikut pendapat Haisami di bawah dalam majma' Zawaid sana itu, dia katanya rijaluhu siqatun. Ha, rawi dia siqah tu. Ha, kata Haisami. Haisami jilid yang ke-10 tu dalam majma' Zawaid tu, kita ada 10 jilid tu. Himpun nasmasna hadis. Jadi wayakkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mauqufan katanya ila akhirih, bahasa Arab tu lah. Sesungguhnya doa itu terhenti ia di antara langit dan bumi. Dok tergantung. Doa ni boleh kita berdoa apa dok tergantung antara bumi dan langit. Celah-celah tu. Tidak naik daripadanya sewaktu sehingga diselawat atas nabi engkau. Oh, kena selawat dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Barulah doa dinaik. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Anak murid Imam Tamiyah ni, Syekh Tamiyah. Wassalatu ala nabi lidu'a ila akhirih. Maksudnya, selawat atas nabi di dalam doa itu seperti fatihah daripada semaya. Oh, tengok. Okay, dia kata, semaya kalau tak ada fatihah, tak sah. Berdoa kalau tak ada selawat, tak jadi juga. Itu dia kata. Maka anak kunci doa itu selawat atas nabi. Sebagai nak buka, nak makbul. Seperti anak kunci solat itu ialah bersuci. Itu kata Ibnu Qayyim. Kemudian kami melihat dalam fatwa Ibnu Hajar Haitami lah. Buka tengok situ. Satu soalan pada ini, tajuk ini mada. Soalnya, adakah disunatkan selawat ke atas nabi antara salam-salam tarawih ataupun ada ia bid'ah yang dilarangkan daripada bid'ah ke lagu mana? Ibnu Hajar jawab lagu ni ya. Beliau menjawab dengan lebar panjang, tapi ambil kesimpulan lah panjang sangat. Kesimpulan jawapannya bahawa selawat pada ini tempat ni telah-telah tarawih dengan khususnya, kami tidak melihat padanya sesuatu di dalam hadis. Hadis yang jelas-jelas tu tak ada. Ibnu Hajar kata, dan tidak pada kalam sahabat kami, ashab kami, tak ada juga. Maka ia bida'ah bagi mereka yang mendatang dengan dia dengan kosak keadaan sunat pada ini tempat dengan khususnya. Kalau dia pergi betul-betul kata sini tempat ni sunat kita baca, habis nak. Kalau tak kosak tak apa. Tidak mereka mendatang dengan dia tidak dengan ini kosak. Ada kosak kata sunat dah. Seperti bawa ia kosak bawa selawat pada tiap-tiap waktu tu sunat. Ada apa? Kita pergi atas dasar umum.
Kalau tak takyin waktu tak boleh bid'ah ngerti. Daripada segi umumnya. Itu kesimpulan jawab Ibn Hajar. Kemudian beliau menyebut lagi. Wa mimma yashhadu lis-salati alaihi ila akhir. Lagi tak Ibn Hajar lagi ni. Cuba kau tengok Fatawa Kubra Fiqhiyah. Kita ni 4 jilid fatawa dia. Satu lagi Fatawa Al-Hadithiyah, satu jilid dia juga. Ha, ni Fatawa Kubra, dia 4 jilid. Ada setengah tu dia buat cerita kelima. Dan di antara barang yang jadi saksi bagi salawat atas Nabi, di antara salam-salam tarawih itu ialah bahawa sebagai syahid, mana sebagai dalil lah. Ha, bahawa disunatkan berdoa mengiringi salam daripada semayah. Ha, lepas semayah sunat berdoa. Maka tarawih tu dua satu salam, dua satu salam. Bagi kita baca doa celah tu. Selawat celah tu. Dalam doa tu je suruh selawat. Ha, tu di antara syahid dia. Dan sesungguhnya telah tetap bahawa orang berdoa itu disunat bagi selawat pada awal-awal doa. Ha, ni tempat dia ambil. Kita tak nampak cara halus dia ambil. Tak, dia kata semaya ni bila wisalai sunat berdoa. Hak tu ulama kata gitu belakang. Maka di antara doa ni sunat kita selawat. Sebab tu sudah wisalai dua rakaat tarawih, selawat lah situ. Ha, pada pertengahannya dan pada akhirnya boleh doa belakang. Dan ini sudah pada bagai telah ijma' ulama' ni. Di atasnya pada awal dan akhirnya. Lagi bukan oleh Fatawa Kubra Fiqhiyah. Bukan dengan sana. Kesimpulannya. Bahawa mereka yang selawat ke atas Nabi diberi pahalakan dia atas koda keelakkan niatnya dan kosaknya. Ha, niat lagu mana? Niat molek ha, boleh pahalak. Kalau kata dengan tak ada niat tu tak pernah sangat. Karena orang berselawat ke atas Nabi itu mendapat ia dan memperoleh ia akan kemenangan. Dapat saadah, dapat bertuah kemenangan di akhirat. Dan orang yang bakhil itu, orang yang tak selawat ke Nabi. Man bakhila al-bakhil ni, ia panggil man lam yusalli idha. Dah, bila sebut nama aku, Nabi kata tak selawat tu kan bakhil. Okay, maka lah. Ha, rugi ia. Sesiapa yang tinggalkan demikian itu dengan takwa ingkar di atas yang lain, maka tidak berdosa atasnya. Wallahul muwaffiq. Hukum taraddi. Taraddi ni kita sebut radhiyallahu anhu. Di antara rakaat tarawih tu kan. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi mak kita kata ni tak bawa mana taraddi ni. Ya. Lalu ke Malaysia tu ada taraddi. Berapa dia kata tak ingat nak sebut dah. Saya nak Umar bakar apa pak kata dah. Jadi kita tak ingat nak bawa. Syria dulu ada Syria ada bawa juga ada Syria dah. Daripada khulafah arba'ah antara rakaat-rakaat tarawih. Yang dimaksud dengan taraddi itu ialah mengucap radhiyallahu anhu. Adapun taraddi di atas para sahabat empat. Itulah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum pada pertengahan salat tarawih. Kemudian daripada tiap-tiap para rakaat yang diberandakan oleh sesetengah negeri itu. Sesetengah negeri tak bawa itu tu. Maka telah menyebut oleh Sayyid Alama Abdullah Mahfud Al-Haddad. Ada lagi tak fatwa dia bawah tu. Eh? Dia kata bahawa taraddi daripada khulafah arba'ah pada salat tarawih itu ialah telah dibuat tertibkan dia oleh ulama Hadramaut. Orang Yamin mula-mula. Dia kata sebab dia orang Yamin. Kalau kita temu untuk buat lah kata ada kan mesti. Ha tu kan mesti pula lah. Pasal pengarang dia orang Yamin. Dia orang Hadramaut. Mula-mula sekali orang Hadramaut buat. Kerana beberapa tujuan agama. Duk taraddi celah-celah. Dan menjadi mereka itu akan dia daripada siasah syariah. Siasah dia bahasa syarak. Kerana bahawa Hadramaut itu telah lalu dengan fatrah masa yang menghukumkan, yang memerintahkan dia oleh setengah ahli firqah-firqah yang mengurang mereka itu akan setengah sahabat. Ada di kalangan pemerintah Hadramaut masa dulu tu dia tidak melebihkan para-para sahabat, dia mengurangkan, dia melekehkan. Sebab tu dia antara panggil siasah dalam agama, dia panggil siasah syariah, politik dalam syarak. Maka membuat tertib mereka itu akan demikian itu di antara rakaat-rakaat tarawih. Sebut nama sahabat. Supaya tetap ihtiram para sahabat.
Maka ia itu adalah perbuatan yang elok, dia kata comel tu. Dan bukan ia bid'ah dalalah. Dan bukan ia sunnah Nabi. Ha, Nabi tak ada bawa ke satu pun, tapi bukan dalalah, bukan sunnah Nabi. Cuma benda tu perbuatan yang hasanah. Maka siapa yang memperbuatkan dia, maka sungguhnya elok ya. Dan siapa yang tinggalkan dia, maka tidak berdosa atasnya. Kita nak kata salah tak boleh lah. Dan taraddi pada sahabat itu ialah doa yang diberi pahala kena atasnya. Kita radiyallahu ta'ala sahabat tu boleh pahala tu. Habis dekat tu. Hukum membaca Quran pada mishah pertengah semaya, tengah duduk semaya pakai Quran, boleh tak? Menurut pendapat maktamak di sifu kehak kita Syafi'i lah, bahawa membaca Quran pada mishah pada pertengahan solat itu adalah haruh, boleh. Quran bila tak ada masalah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, jikalau membaca seorang akan Quran pada mishah, tidak batal solat tu. Sama ada ia ingat ataupun tidak ingat, ia pakai Quran. Bahkan wajib demikian itu di atasnya jika ia tidak ingat Fatihah. Haa, tak ingat Fatihah wajib nak pakai. Nak baca ta'lih ni bukan wajib. Dan jikalau membalikkan kertas ni dalam solat, buka kertas, tidak batal ya. Dan berkata ya, dan ini pendapat yang telah kami sebut itu daripada bahawa membaca, membaca kita ada. Sekali lagi, membaca pada mishah itu tidak membatalkan solat itu ialah mazhab kita, mazhab Syafi'i, Imam Nawawi kata. Dan mazhab Malik, dan Abi Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Ahmad bin Hanbal. Dan dia katanya, jumhur lah ni. Hak kata batal pun ada. Dan kata Abu Hanifah, batal solat. Dia sorat. Dia sorat. Pendapat Hanabilah berkata Ibnu Qudamah rahimahullah. Berkata Imam Ahmad, tidak mengapa bahawa bersolat dengan manusia dan ia tilik pada mishah. Dikatakan baginya, adakah pada solat fardu? Beliau menjawab, tidak. Tidak aku pernah mendengar pada sewaktu daripada hadis lah. Dan kata qadi, dimakruhkan dia pada solat fardu dan tidak mengapa padanya pada tatawuk apabila tidak ingat ya. Maka jika ia ingat dan hafal, dimakruhkan dia juga. Makruh tengok. Kata Abu Hanifah, batal solat dengan dia. Dan apabila tidak ia yang hafiz, sekalipun batal. Kerana bahawasanya amalan yang panjang tu. Kita ambil kesimpulan dia sikit ya. Membaca Quran pada mishah pertengahan semaya itu adalah haruf pada fardu dan nafal di sisi Syafi'i. Haruf. Dan pada nafal sahaja dan setengah daripadanya solat tarawih di sisi Maliki dan Hanabilah. Dan tidak mengharuh ulama Hanafi demikian itu pada salah. Itu kesimpulan. Sama ada salat fardu ataupun naflun. Pergi kepada tajuk salat witir. Hukumnya wajib di sisi Hanafiyah dan sunnah mu'akkadah di sisi jumhur. Itu witir. Bilangan rakaat witir. Kata fuqaha Hanafi, witir itu 3 rakaat. Tidak diceraikan antaranya dengan salam. Pakai terus lalu lah. Tak boleh salam lah. Dan salamnya itu pada rakaat yang akhirnya dua. Ini Hanafi ni. Lepas tu solat maghrib. Dan jikalau terlupa duduk tasuk, tidak boleh kembali kepadanya. Kena tambung terus. Dan jikalau kembali, batal solatnya. Maka berniat witir 3 rakaat dan membaca Fatihah dan surah pada 3-3 rakaat itu. Dan bertasuk 2 tasuk awal dan akhir. Macam maghrib lah. Dan tidak membaca doa iftitah. Situ tempat beza. Dan bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, kemudian berkunuk ia. Kemudian pada bacaan sebelum rokok. Kunuk dia sebelum rokok ni bukan lepas rokok. Rokok rakaat yang 3. Itu adalah Hanafi ya. Kata ulama Maliki, witir itu 1 rakaat jua. Hak paling kurang lah. Didahulukan dia syafaat. Yang ni sunat isya ba'diyah. Nak buat witir tu kita kena buat isya ba'diyah dua-dua. Lepas tu witir so. Dia nak sedia. Dan diceraikan antara kedua dengan salih. Jangan kena sambung. Isya tu buat salih. Lepas tu buat witir so. Dan membaca pada rakaat witir tu Fatihah dan surah dan kul huwallah dan 2 mu'awwidzatain. Muka dia buat so.
Tak ada kurang ni. Kata ulama kita Syafi'i, sekurang witir itu satu rakaat hanya kita ni, dan sebanyaknya itu sebelah rakaat, dan afdal bagi mereka melebih di atas satu rakaat itu mengasingkan antara rakaat itu dengan salat. Dua satu salat, dua satu salat. Buat lagu tu. Maka berniat ia dua rakaat witir dan memberi salam. Kemudian niat dua rakaat witir dan memberi salam. Kata fuqaha Hanabilah, witir itu satu rakaat. Kata Imam Ahmad, menjalani kami pada solat witir itu pada satu rakaat dua. Dan jika mengerja witir dengan tiga rakaat atau lebih, maka tidak mengapa, boleh. Waktu solat witir. Di sini jumhur tu, waktu witir itu ialah kemudian pada solat isyak hingga keluar fajar. Itu waktu. Maka tidak sah ditunaikan dia sebelum solat isyak. Maka jika dilakukan dia juga tidak terbilang dengan dia. Tak kira. Dan waktunya yang terpilih di sisi maliki itu hingga sepertiga malam. Sepertiga ni sulusul laili, suluh malam. Dan di sisi Syafi'i itu hingga nisfu malam. Dan di sisi Hanafi dan Hanabilah itu akhir malam. Itu waktu hak terpilih lah, afdal. Kafiyat solat witir, kata ulama Hanafi, dibaca kemudian pada Fatihah pada rakaat pertama surah A'la, sabihih lah. Dan pada rakaat yang kedua surah Qul Ya Ayyul Kafirun. Rakaat yang ketiga suratul Ikhlas, Qul Huwallah. Kata ulama Maliki pada Syafa', kemudian pada Fatihah dibaca dua rakaat pertama surah A'la. Syafa' tu cukup gulah. Dan rakaat yang kedua suratul Kafirun, kemudian beri salat. Dan didatang serakaat selagi yang satu tu, maka dibaca pada kemudian pada Fatihah surah Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Hak mazhab kita kata Syafi'iyah, disunat buat witir tiga rakaat. Dibaca rakaat pertama kemudian Fatihah suratul A'la, rakaat yang kedua suratul Kafirun, kemudian beri salat. Supaya kita dah buat lah ni lah. Dan didatang dengan rakaat yang ketiga, maka dibaca kemudian Fatihah surah Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Muzatih itu dua kul itu lah. Kata Hanabilah, dia sunat tersimpan pada rakaat yang tiganya, kemudian Fatihah di atas surah Ikhlas. Itu lah. Habis kunuk pada salat witir, nisfu ni, nisfu syak, nisfu yang Ramadan. Hukum dan waktu. Berkata ulama Hanafi dan Hanabilah, membaca kunuk musalli pada witir itu sepanjang tahun. Baca lah. Kita tak lagi dia. Dan tidak berkunut ia pada solat subuh. Waktu dia kunut baca subuh dak. Dan tidak lainnya daripada semaya yang lain daripada witir. Tetapi berkata Hanafi, dibaca kunut itu pada rakaat ketiga sebelum rokok. Itu dia. Dan kata Hanabilah pula, dibaca ke dia rakaat yang ketiga juga, tetapi kama dia benda rokok. Itu tempat perbezaannya. Tengok ulama kita Syafi'iyah pula, mereka berkata disunat berkunut pada akhir khatadah. Pada akhir witir, pada nisfu yang kedua daripada Ramadan, kemudian daripada rokok. Dan disunat baca kunut pada iktidar rakaat yang kedua daripada solat subuh. Itu masalah bab kunut subuh lah, kita bahas dalam kitab bab fiqh sana. Kemudian pada rokok. Kata ulama Malikiyah, dibacakan kunut pada solat subuh dengan perlahan sebelum rokok, dan tidak kunut pada lain pada solat resmi semayah. Sirah kunut. Di sisi fuqaha Hanafi, Maliki dan Hanabilah ialah Allahumma inna nasta'inuka, baca lagi sendiri. Tak kena nak baca macam sendiri lah. Siapa? Mulhikun. Dan di sisi fuqaha kita Syafi'i pula, baca sendiri juga. Allahumma hdini fi man hadai, siapa di wasah bihi wasallam. Cepat sikit. Untuk penjelasan bab kunut tu, kita buat di bawah. Tengoklah kita, kita tulis arkanus salah ni. Jaga bab rukun semaya, kita bahas bab kunut situ. Muka tengok sana. Membahas yang ketiga, solat tasbih dan solat tahajud dan solat duha. Solat tasbih. Semaya tasbih lah. Dia mahu buat kaya ni tu. Kalau dia mahu tak buat, tak apalah, buat juga. Banyak lelaki weh. Solat tasbih itu satu bagai daripada solat nafal yang dilakukan dia atas surah yang tertentu.
atas rupa semaya tertentu. Dinamakan dia solat tasbih kerana ada padanya daripada banyak tasbih, iaitu tiap-tiap satu rakaat itu tasbih 75 kali. Hukum solat tasbih. Telah berselisih para fuqaha tentang hukum solat tasbih ini atas beberapa pendapat. Dan sebab berselisih mereka itu padanya ialah berselisih mereka tentang sabit hadis yang warid. Hadis yang warid itu sahih ke tidak sahih ke, dhaif ke, lagu mana duk khilaf bab hadis itu. Pendapat pertama berkata sebagai ulama Syafi'i, solat tasbih itu disunatkan dia. Mazhab kita sunat. Kata Imam Nawawi dalam setengah kitabnya, solat tasbih itu sunat hasanah. Dan berdalil mereka itu dengan hadis yang warid padanya. Itulah hadis riwayat oleh Abu Daud pada Ibn Abbas. Qala Rasulullah ila akhirih. Hadis itu panjang, ambil jauh ya. Wahai Abbas, wahai bapak saudara aku, tidakkah aku beri kepada engkau tidakkah aku khusus kepada engkau jaga-jaga aku mengajarkan engkau 10 perkara. Apabila engkau mengerjakannya, nescaya Allah mengampuni dosa-dosa kau. Awalnya, akhirnya, lamanya dosa. Dosa hak awal lama dah kah? Dosa hak baru kah? Hak tersalah kah? Sengaja kah? Kecil kah? Dosa besar kah? Dosa hak nyata kah? Dosa tersembunyi kah? 10 perkara, engkau bersolat 4 rakaat. Engkau baca tiap-tiap rakaat Fatihah dan surah. Maka apabila engkau selesai pada Fatihah dua, pada rakaat pertama engkau baca subhanallah hingga akhir 15 kali. Kemudian engkau rokok serta baca 10 kali ketika rokok. Kemudian mengangkat kepala engkau daripada rokok dan engkau baca 10 kali. Kemudian turun engkau pada sujud, engkau baca 10 kali. Kemudian mengangkat kepala engkau pada sujud, engkau baca pula 10 kali. Itu kafiat jaga semai tasbih. Dia dua cara dah buku dalam kitab apa himpunan solat sunat tu pada sebut situ kafiat dia. Kemudian sujud engkau, engkau baca pula 10 kali. Kemudian mengangkat kepala engkau dari sujud, engkau baca pula 10 kali. Maka demikian itu 75 kali pada tiap-tiap rakaat. Engkau perbuatkanlah demikian pada 4 rakaat. Dan jika kuasa engkau bersolat setiap hari 1 kali, kena engkau mengerjakannya. Kalau boleh 1 hari. Dan jika tidak kuasa, maka setiap minggu 1 kali. Maka jika tidak buat juga seminggu 1 kali, maka dalam setahun 1 kali. Maka jika tidak mengerja juga setahun 1 kali, maka di dalam seumur hidup engkau 1 kali. Suruh buat juga. Kata Imam Nawawi, ada cara buat hadis sikit. Dalam kitab majmuk je. Dan bahasa buat tasbih dalam kitab mausul antul fatawa mu'assalah dari iftad je bahasa panjang buat hadis. Yang mudah panjang dengan dalil yang apa situ. Hadis solat tasbih itu dhaif, Nawawi kata. Katanya lagi pada safhah 547. Berkata Uqaili, Nawawi sebut ni. Tidak pada solat tasbih itu hadis yang sabit yang sahih. Demikian juga menyebut oleh Abu Bakar bin Arabi dan lainnya. Tidak ada pada solat tasbih itu hadis yang sahih. Tidak juga yang hasan. Tetapi tetapi dia. Hasan tak ada, sahih tak ada. Tetapi berkata Al-Hafidh di riwayat ini hadis daripada turuk yang banyak, tarikh hadis, dan dari jamaah daripada sahabat. Hadis Ibn Abbas ini telah dimusahihkan oleh satu jemaah pada muhaddisin. Sebahagian dari mereka Al-Hafidh Abu Bakar Al-Ajuri, ada mengatakan sahih. Ada mengatakan. Dan Abu Muhammad Abdul Rahim Al-Misri, Al-Hafidh Abu Hasan Maqdisi, itu yang musahihkan. Kata mereka itu telah sabit ini hadis pada ini riwayat. Dan iaitu jika ada ia pada riwayat Musa bin Al-Aziz, maka sungguh telah mesikahkan dia oleh Ibnu Ma'in. Tentang bab perawi pula tu, cakap bab perawi hadis. Kata Nasa'i, tidak mengapa dengan dia, dengan Musa bin Al-Aziz sana, perawi hadis. Kata Zarkasi, ini hadis sahih dan bukannya dhaif. Jadi banyak ulama yang mengatakan. Tadi Nawawi kata, ini kan lain pula. Nah, kata Ibnu Salah, hadis salah tasbih itu hasan. Maknanya ada ulama yang mengatakan sahih pun ada, ada ulama mengatakan hasan pun ada. Hadaih pun ada, Nawawi tak tahu.
Dan sepertinya itu berkata Imam Nawawi dalam kitab Tahzibul Asma' wal Lughah. Kata Munziri, segala perawi itu adalah sikah. Jadi kita ambil pendapat mengatakan hadis itu hasan atau sahih, maka boleh kita beramal dan boleh kita buat sebagai dalil. Pendapat yang kedua, menjalani sebahagian ulama Hanabilah kepada bahawa solat tasbih itu tidak mengapa dengan dia, yakni haruh. Kata mereka itu jikalau tidak sabit hadis padanya, tak apalah tak sahih pun haruh buat. Dan iaitu pada fadail amal, bak kelebihan fadilah amal, maka memadai padanya oleh hadis dhaif. Tak mesti hadis sahih dah hasan bak fadail. Oleh demikian itu berkata Ibnu Qudamah, jika mengerjakan dia oleh seorang insan, maka tidak mengapa dengan dia. Buatlah tak ada apa. Karena bahawa segala sunat dan kelebihan itu tidak disyaratkan sahih hadis padanya. Bak kelebihan tak mesti sahih hadis bak fadail dah. Pendapat yang ketiga, solat tasbih itu tidak disyaratkan dia. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', pada disunatkan dia tasbih itu ada nazar. Ada yang kata sunat itu, Nawawi kata kena cek tengok dulu. Karena hadis itu dhaif. Di sini Nawawi. Orang lain kata sahih hasan pun ada. Dan padanya itu mengubahkan aturan semaya yang ma'ruf. Sebab dia baca banyak tasbih 15 kali sebab tak syarat tu. Maka saya kira bahawa tidak dilakukan dia dengan ketiadaan hadis, itu kata Nawawi. Dan tidaklah hadis itu sabit. Dan telah menakal Ibnu Qudamah bahawa Imam Ahmad tidak mengisbatkan hadis yang warid padanya. Isi Imam Ahmad hadis itu tidak sahih. Dan ia tidak berpendapat mengatakan salat tasbih itu mustahabbah. Imam Ahmad kata habalik sunat itu tak. Kata Ibnu Qudamah lagi, berkata Imam Ahmad, solat tasbih itu tidak meseronokkan daku. Aku tak apa-apa suka lah. Dia mahu nak buat lagi. Dikatakan baginya, kerana apa? Boleh tak suka, tak seronok? Beliau menjawab, tiada padanya sewaktu hadis sahih. Itu Imam Ahmad kata. Lepas tu nak makan mana lagi? Kalau malah makan hening. Kalau malah nak buat tasbih, apa pendapat yang ketiga? Dia mahu rajin, apakah pendapat hak atas tadi? Mazhab malas tu sini. Bahkan hadis yang warid padanya itu Imam Ibn al-Jawzi menjadikan dia daripada hadis maudu'an. Oh, ni terlalu sangat. Ibn al-Jawzi Abdul Rahman Abul Farad Al-Baghdadi Al-Hambali tuwe kita Zadul Tafsir Zadul Masih tuwe kita Daf'u Syubhat Tasbih bi Akufit Tanzih. Maka mengikut pendapat dia nya hadis itu termasuk bagi hadis maudu'. Apa tak kau tunggu. Kata Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Talkhisul Habib fi Takhrij Hadisil Kabid bagi Imam Ar-Rafi'i. Ya sebenarnya segala tariq hadis itu semua dhaif. Ibnu Hajar kata. Dan jika ada hadis Ibnu Abbas hampir pada syarat hadis hasan, hak tu sah. Malaikat bahawa syaz ia. Karena ketiadaan sahih dan mutabik daripada wajah jadi diiktibarkan. Dan pula kena menyalahi kelakuan solat tasbih itu bagi kafiat dan kelakuan semayah lain. Katanya lagi Ibn Hajar, dan sungguhnya telah mundaih oleh Ibn Tamiyah dan Muzani dan bertawaku oleh Zahabi. Zahabi kata kawai tak tahu apa weh, da'ih Allah kata. Tawakuf. Sesungguhnya solat tasbih ini ialah solat yang telah dilakukan oleh setengah pada arifin pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Ulama-ulama wali Allah dia buatlah. Kemudian pada solat maghrib, karena bagi ada pada khairat dan barakat. Baca barakat bukan berkata tu barakat. Kesimpulan tiga pendapat lah. Tengok penjelasan yang kita sebut, hak dalil juga ada. Pengulasan dalam hadis pun kita bahas hari. Solat tahajud. Banyak ni 50 muka lagi ni. Tengah-tengah nak berhabis ni. Solat tahajud. Kalau malas kita tinggal baca tahajud ni. Alah maya. Tahajud dari segi bahasa diitlak atas makna tidur. Tak ada tahajud lagi kan malas. Apa tidur? Segi lugatan. Boleh kau nak kacak lagu ni? Buat tahajud tak? Oh kawai buat panjang tahajud malas. Segi lugatan. Segi lugat. Sahabat tahajud dengan makna tidur. Dan berjaga malam.
Lagu mana semalam? Oh, tahajud sampai cerah. Baru nak tidur tu ni. Oh, jaga malam. Ha. Lugatan. Dikatakan hajada nama bilaili fahuwa hajidun. Tengoklah kitab misbah. Nah, mata hajada. Disebutlah kitab lisanul Arab. Hajada hujudan iza nama. Wa ammal mutahajidu fahuwa alqaimu ila salah minan naumi. Oh, tu segi lugah lagi. Bukanlah kitab lugah-lugah banyak lagi. Tahajud pada istilah ialah solat tatawwu' fil laili ba'dan naumi. Iaitulah solat sunat di waktu malam kemudian daripada tidur. Itu tahajud. Maknanya ada ulama mengatakan syarat kena tidur dulu. Janganlah depan nak bahas ke mana kena tidur ke tak kena tidur. Adakah farak antara tahajud dan qiyamul lail dan ihya illai? Ha, ada perbezaan dekat situ. Ulama mengatakan bahawa asal qiyamul lail itu diitlak atas bersibuk padanya dengan ibadat solat, tidak yang lain. Kalau kata qiyamul lail ni semaya, terkadang diitlak juga atas bersibuk dengan semata taat pada baca Quran, tasbih dan sebagainya. Qiyamul lail itu terkadang terdulu tidur atasnya. Mana tidur dulu? Qiyamul lail. Kemudian pada solat isyak. Dan terkadang tidak mendulukan dia boleh tidur. Tak tidur pun ada. Adapun tahajud itu, ha, maka tidak ada ia melainkan kemudian pada tidur. Maknanya di antara dua tiga lafaz tak ada perbezaan. Qiyamul lail, tahajud, ihya'ul lail. Adapun ihya'ul lail menghidupkan malam. Itu iaitu menunaikan malam dan kebanyakan malam itu dengan berbagai-bagai ibadat seperti solat, zikir, baca Quran dan seumpamanya. Maka di antara kedua itu ada umum khusuh wajhin dia panggil. Ihya'ul lail itu terlebih khusuh kerana melengkapi semua malam ataupun kebanyakan malam. Tahajud itu terlebih khusuh kerana keadaan dengan ibadat solat, tidak yang lainnya. Hukum tahajud. Tengoklah. Dah habis kangen lah insyaAllah. Susu lewat pun dah sama lepas pasal sikit. Kalau susu lewat, tidak tu belum berasa kita habis. Ini belum dah tengok. Hukum tahajud wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana tul a'adafin dawul kulubana wa ja'ala a'malan akhalisatan liwal kalkal. Wa sallallahu ala sinna Muhammadin walhamdulillahi rabbil alam. Batu nasi kita makan, tak ada beli lagi ni, kita makan dah. InsyaAllah setiap sekali ni kita buat, kita makan. Lepas ngaji hak, lepas zuhur lah, kita beradu asar tu. Kita makan nasi ramai-ramai. Buat ok lu boleh, tu tu, posa-posa lah insyaAllah. Kita buat setiap sekali, insyaAllah setiap sekali. Kita pakai makan ala kodah lah, ramai-ramai sebagai barakat insyaAllah. Maknanya kita baca ni kalau, kalau dah tu, pokok pukul 3:30 kalau habis dah tu, alhamdulillah sudah semaya kita makan bersurai dah. Tapi tak kedai kalau wasat tak ada gitu kok tu, kita makan dulu, kita baca sikit lagi sama tak nak belum maghrib ni. Itu dah. Kalau kalau tak ada juga, ada orang nak buat letih ni wasat. Wasat tak tak gerak wasat letih. Tapi kaca teban gitu. Bila sanggup dah nak baca gitu ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah ونور قلوبنا وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.